Hai Papa Friends, kami Corgi Cafe Latte. Kali ini kami hanya sekedar sharing perjalanan pulang kami ya, dari Garut kembali ke Jakarta. Kami berangkat jam 8 pagi, kabutnya lumayan tebal. Ini mengurangi jarak pandang kami, dan pastinya berkendara dengan hati-hati. Kami berencana jalan pagi agar tidak terjebak macet di Cikampek. Saat kami kembali pulang itu, perjalanan kami cukup lama dan di luar prediksi waktu kami. 11 jam bayangkan. Tapi ini kami sambil berhenti-henti di beberapa tempat ya Papa Friends. Dan pagi itu juga kami mendengar bahwa jalan raya Garut sedang macet banget. Ada tangki minyak yang bocor di jalan. Jadi kami diarahkan melewati perkampungan warga yang sempat kejebak macet juga di sana. Sekitar hampir 2 jaman. Nih, Paul Friends, macetnya kayak gini. Tapi bersyukur, akhirnya kami berhasil melewatinya. Dan kami berencana menuju ke Delui, salah satu kafe yang pet friendly. Jalan ke sana cukup kecil ya, Paul Friends. Cukup untuk 2 mobil. Jadi kalau berpapasan harus sabar ya. Dan berhati-hati juga, Papa Friends. Nah, sampai juga kita di Delui. Tapi sayang ya Papa Friends, kami sudah sampai sana kesiangan. Jadi kami tidak stay dan tidak menikmati makanan di sana. Kami hanya beli kopinya untuk menemani kami di perjalanan. Berikut sekilas suasana di sana ya Papa Friends. Area pet friendly-nya hanya di outdoor saja. Pemandangannya cukup bagus, hanya kurang nyaman jika datang siang-siang terik dan juga jika hujan. Nah, di sana kami sempat duduk-duduk di depan tenda. Nah, di depan tenda itu suasananya ada sungai. Ya, lumayan bagus ya pemandangannya ya, Power Friends. Nah, ini bagian indoornya. Di sini tidak pet friendly ya Papa Friends.
parkirnya cukup luas. Dan juga pemandangan sekitar kafenya juga cukup bagus. Nah, setelah itu, seperjalanan juga, kami menyempatkan diri mampir di Sentral Oleh-Oleh Garut. Untuk lokasinya, nanti kami share di deskripsi ya, Popo Friends. Habis itu, Mami Sisi penasaran banget sama yang namanya Cokodot. Karena Garut ini, selain terkenal dodolnya, sepanjang jalan banyak banget jualan Cokodot. Cokodot itu coklat yang dalamnya ada dodolnya. Nah, kami mampir di salah satu toko. Namanya Cokodot World. Di toko ini ada satu area yang digunakan untuk edukasi loh Papa Friends, tapi dengan perjanjian ya. Oke, Papa Friends, Garut salah satu tempat yang menyenangkan bagi kami, Corgi Cafe Latte. Kalau ada kesempatan lagi, kami ingin kembali ke Garut, karena pemandangan alamnya bagus banget, dan masih banyak tempat wisata yang menarik di Garut. Semoga pet friendly juga. See you, Papa Friends. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sharing is loving. Thank you.